alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aidan, awwalu ma yuhasabul 'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Wa qala ba'dul ulama, bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal bait mutajian baina rajulain, id atahu Jibrilu wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar, fahtamaluhu hatta ja'u bihi zamzam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para kiai, para kesepuhan, alim ulama, tokoh masyarakat, para ustaz, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, barokah, hidayah saking Allah subhanahu wa ta'ala. Bil khusus yang sangat saya muliakan Bapak Kepala Desa beserta jajaran Desa Lontar. Mudah-mudahan senantiasa diberikan barokah, hidayah, bimbingan, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Juga yang sangat saya muliakan panitia penyelenggara perayaan Hari Besar Islam Isra dan Mi'raj atau biasa disebut dengan Rajaban. Manawi sadanten panitia diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga para qori dan qoriah yang telah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, mudah-mudahan gara-gara dan barokah hikmah Al-Quran yang dibacakan, masyarakat Lontar pada umumnya diberikan rahmat barokah dalam kehidupan dunia maupun akhirat.
juga yang sangat saya muliakan, operator kameramen, operator sound system, ini jarang disebut, Mamang sound, Mamang kameramen jarang dipanggil, padahal makhluk bermanfaat. Tanpa beliau suara kula orang nyampe sampai ujung. Tanpa kameramen situasi sekarang tidak bisa diabadikan. Manawi begitu selesai acara ada dokumentasi sehingga bisa disetel ulang jadi nasihat dalam kehidupan sehari-hari. Pembawa acara yang berbahagia, tak ketinggalan tim Marawis, tim Hadroh yang telah menyampaikan nada-nada alunan bernuansakan agama. Manawi setiap ketuk nada irama yang disampaikan Allah catat sebagai catatan amal ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, segenap undangan, baik saking lontar juga saking luar lontar, Manawi langkah kakinya Allah catat sebagai amal hasanah dan dosa-dosane diampuraning Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam yang penuh barokah, malam sing penuh dengan hikmah, walaupun dodoke barening ke dalan nutup jalan, tapi tak jadi soal berarti kan pengajian jalanan. Sing dodok preman, sing ceramah berandal. Manawi iki catatan Allah, tanah yang diinjak, kursi yang diduduki, halaman masjid sing ditempati bakal jadi pembela di alam akhirat kelak. Bapak ibu hadirin sing kula muliakan, dalam kesempatan malam puniki izinkan atas nama pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena kula ceramah ke rada sore ke tumbenan iki. Biasanya main malam, tapi kini sore-sore ceramah menawi masih pada seger, otaknya masih jernih, turung pada ngantuk, sehingga apa yang disampaikan mampu ditangkap dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ruah dan kehadirat Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Bapak ibu hadirin jamaah sing kula muliakan, perayaan Rajaban bukan barang baru. Perayaan Isra Mi'raj bukan hal yang aneh bagi umat Islam. Khususnya masyarakat lontar wirasane tiap tahun dirayakan. Ngundang kiai gunta ganti, orine gunta ganti, tapi sayang seribu sayang kalau akhlak dan perilaku tidak berubah. Rajaban jojong, orwawan jojong. Rajaban jojong, tetukaran meterus bae. Rajaban mejojong, masjid mebagus tapi jamaahe kosong. Iku ning daerah kula keragilan, lontar musim pengen sampai saiki. Iki gak kepek ke dicorok sing berambang dirupane. Nah, makane kula dodok ning kene iki dudu dodok nganggur. Dodok evaluasi, dodok muhasabah. Manawi orang 100% gak pirang persen temancing otak, menawi pirang persen temancing hati, menawi pirang persen tadi amalakan. Karena kalau untuk merubah manusia bukan hak manusia tapi hak Allah. Saya hanya sebagai pembawa nasihat doang, penceramah ulama ustadz kiai itu cuma nyampaikan ajakan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang kudu dipaksa nurut mang, dasare orang oleh hidayah mah susah. Uripe pinggir masjid gejojong orang gelem salat ning masjid. Iku ning daerah kula kudu nang diseret jeburak kenempang. Akur. Diajak kur-akur nyangkin lah kasih salat, bos. Lo jadi urusan hidayah mah susah, saya juga untung bean rajaban gelem dodok. Pengajian mingguan melaka wong, pengajian bulanan kurang peserta,
Homo pengajian ginaan lah sing wargor bener homo kita aja. Biasanya ni wong dewek ku mengkonon wong desa kulaga. Tapi nuhun ning kene alhamdulillah urusan ngaji ya Allah sing hadir rombongan mambu lemah. 75 sing duwe ngentut mekan gelem dodok. Sing beneran watuk bae ke gelem dodok. Tapi lamun urusan hiburan mending desa kula mah penuh tanpa diundang gebet juga rebutan. Padahal mangan kudu bayar, nginum kudu bayar, ngerokok kudu tuku, kopi kudu tuku. Tapi bicara hiburan maksiat bejubel sejak cilik klemen gara-garane wong wadon. Penyakitnya nekun singgung jilbab. Ada gara-gara ini maksiat hiburan payu gara-gara wadon. Hei, wong lanang mancing penjara gara-gara wadon. Sing nyolong gara-gara wadon. Orang wawan kerut tetangga gara-gara wadon. Tapi tutu wadon sing hadir kian. Wadon kena iki mah ahli surga kabeh. Lah iya kena dewek emang. Rumpuk karep dewek itu. Bok, penyakitnya gara-gara wadon kenapa saya sampaikan begitu? Karena waktu Kanjeng Nabi Isra Mi'raj pun digambarkan bagaikan seperti perempuan yang mengejar-ngejar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wujudnya sudah tua tapi dandannya luar biasa. Sehingga dari Kanjeng Nabi sampai pun malaikat Jibril turun ahlan wa sahlan ke sebuah kula sedanten. Jadi wadon iki memang gambaran dunia. Semakin tua semakin menghias diri. Nyangkin tua nyangkin bersolek, nyangkin tua nyangkin genit. Itu racun dunia. Bo. Setrum berbahaya. Tapi namun dibungkus orangnya trum. Ke listrikku gede-gede lewate. Cekelen karena dibungkus karo plastik alias kabel. Orangnya trum. Tapi wong wadon aja maning sampir nempel. Ngobrol berduaan, berpelukan, apalagi bersentuh kulit. Senajan bekan ngerungus suarane ke setrume gede. Bengi-bengi nelepon, ayah sudah tidur, jantung ngegebek. Harap coplok ibu. Lagi enak turu pada telepon melayu di latar klemen. Bukan keruan rabine. Wong lanang siki mah pinter-pinter. Pacare arane Yanti, tulise Yanto. Jare ibu-ibu kali kiyaine weruh pengalaman, Don. Hei. Hei. Kanjeng Nabi diceluki ning wong wadon ayu. Cantik tapi gambaran dunia. Sekarang dunia sudah mulai tua. Anak Krakato watut dehen. Sebulan iki gempa bumi ana lindu rombale. Iki guna perumpamaan risi orang ping lontar, risi orang ping berampang pinggir laut. Hei. Tapi kan urusan Allah sing penting mekapan pun ajal datang bawa iman gebatan. Ke ciri-ciri nambah iman usai kiki monggo kula mah handphone lagi dicas kiki. Lobet dicas domongi mati medek kukul dikai wong paham. Liren ceramah ke atu madu ayam terus kue. Terus. Akur. Akur. Daya tapi laka bengikian mah tapi singgahan ngadu mah hadir gue peci segala ke wong waras. Anak kita mah. Akur. Iya kurbae wong anake semua konon. Jadi kanggo perumpamaan kita semua, dunia iki sudah semakin tua. Wong tua melagune akeh, wong tua mebebalik kaya bocah. Bener manjaknya iya, pengen dihormati, pengen dihargai. Kalau orang sudah di atas 60 tahun, iku lagune sejen kaya bocah, telat semek di muring-muring. Era kopi kau suwe, kau jengkel ikut rapi ke diwadan. Dasar wadon kesnek sih lagi. Kalau gaya kopi suwe ni luwe. Padahal rapi lagi sibuk. Kesrek awan, kau bengi meboto bos. Ada macam-macam. Gara nipu diwadan ni laki menang be, kau sudah tidak dibutuhkan siang hari, malam hari tidak dibutuhkan.
jam 11 di angin nyeriwing artis kemar ning kamar itu. Assalamualaikum. Kelibik kusen lawang kamar. Melendek kau tuh tak. Dari rabi dari papa kang playo on. Niki bocah be bukan durung turu. Lah jadi rabi neng arti pengen itu. Lah orang disuruhnya orang mah. Lah dia lagi pengen orang. Lah iya wong emang. Oh jadi si rabi ini apa jawabnya aja marak kita mah kulitnya kesrek juga. Mau ngeladani kita mah turu karena anak bila pada kesreknya bocah ya. Bukan bapak ini mah bersih, bukan mular kesreknya. Ayo mabok sih lah. Barang ke pojok mah kiai guna keganjel. Jadi kiai ke dosa sih lah. Oh guna dalil. Maka malam iki kula ke evaluasi muhasabah. Sudah berapakah umur kita? Kapankah kita akan wafat? Banyakkah dosa yang kita lakukan? Seberapa baik dan amal kita untuk agama? Itu gonah ning pribadi masing-masing. Wong ada ngaji kan wong gue mencermin kehidupan. Pengajian iki adalah mir'atul haya, adalah cermin kehidupan. Sapa wong sing dodok ngaji berarti pengen dinasehati. Sapa wong sing dodok ngaji berarti siap kudu dikerindes. Sapa wong sing dodok ngaji berarti siap untuk menerima nasihat agama. Apa maning Isra Mi'raj sebutane kerajaban. Rajaban makan slender. Raja Eban. Slender. Wuru slender. Slender iku ngelindes waktu nakal. Ndakon jalane lempeng lurus di slender. Pengajian rajaban dengan slender wong sing akhlake ora bagus. Sing mau nerokan salat ning masjid menawar si rajaban mah bolak-balik ning masjid. Sampai bingung tetangga tumben je insaf ang salat tak sendal ilang tolol. Karena bolak-balik ning masjid kelangan baskom. Bekas keriung. Coba masjid bagus-bagus diisi. Pantes Kanjeng Nabi ngomong 1400 tahun yang lalu bahwa nanti menjelang yaumil kiamah ada 6 macam keanehan. Sitatun ghoribatun, ada 6 sing aneh menjelang yaumil kiamah. Yang pertama, al-masjidu ghoribun idza kana fi manjili qaumin la yusalluna fihi. Masjid jadi aneh, ngebangunnya mah semangat, tapi ketika wis jadi lah kasih gelem sholat ning masjid. Wong desa kula lontar merata orang nomor tua sing enom turu sing tua kagok. Tapi nuhun masjid lontar kin mah hebat penuh selalu lebaran karo jumatan hari subuh mah paling genen 6 iku ge bagus. Nah untuk billahi min rombongannya rombongan tua kabeh 75-80 waya komat melaka sing gelem maju maju kang imam rematik 3 tahun sirapi sing maju sih buku pada ketiga waktu terus patang bulan ya yo kecek akang pe angset ambekan dua tuh payah orang ketapas patehai sirapi sing maju buku pada ketiga semurat kang bikinnya masjid tebus kesmas kayak divaksin ngabsen penyakit akur bo ibu coba lamun dia laki koning masjid. Makanya penting regenerasi. Yang tuanya mundur selangkah, yang muda maju selangkah. Kenapa? Demi masa depan agama. Bocah nom pinter, orang biasa kacau mang. Sing pinter yang mundur, laju sing bodoh maju. Arane sing pinter lah kotake. Bener. Wis ana sing maju dadi imam, orang bisa kang maju dipaksa. Ngimami acak-acakan, aja sing nyalahaken imam, nyalahaken sing ngedorong cewek. Kok goblokan didorong. Yo. Kaya kula ceramah, ki ngatur wong lontar ning kula ceramah mekenen, jangan ada penyesalan di antara kita. Lah jeneng undang ceramah doa-doa ceramah didodok, cek. Iya tuh dodok menghormati panitia ngegotong kursi. Mengerti dodoki mekrunya oleh jelis yang siapa baik itu. Nah iya garan pula mengikuti wong bengen baiklah tawadu. Anak kursi dodoki kon ngadek nyurut konon baik. Marek ning dur di batu jelanang kabe i enak teh.
Jadi kita mau wadon, katakan tambah dokoni kembang, emangnya kini kuburan. Di dokoni kelap, kelibui, kayak naik kelebay tempat diskotik. Tapi jadi masalah, karena memang tujuannya siar agama. Wong zaman pengen ku makonon tawadu. Adi bocah siki mewi imune tangguh gelah jubi haram kafir bitabe. Paling enak nyalakan uang itu. Maido ku paling enteng itu. Anak hadroh nembang salah semet di sairi. Anak maido ku salah itu. Terengu kon maju kon ketemu. Biasanya makonon kayak gula ceramah. Wih je ceramah je ngomong doang. Kita gak bisa. Eh kafe ke ceramah mengomong. Drama joget stres tolol. Akur. Wis salam nalan bari nanggone kori karo kori ar gereng rawuh juga. Dadi lamun gereng rawuh terus wae wis teka kori ren. Ya barang tekane jam 1 lah premen urusanane. Akur. Ya gati lah pencerama lokal ku kudu nurut ning panitia. Karena lamun kula ke ceramai artis wis sing ceramah ora muat merana ku pasti pasang layar tancep. In fokus, kenapa? Penceramahnya artis. Tapi berhubung dereknya mancing TV. Ari Haji Munawar kan mancing kulkas. Adem anyep sing hadir modelnya ya makanan ini. Alhamdulillah. Jadi kin kuncinya bapu sing sangat kula muliakan. Banyak kelompok orang-orang zaman saiki sing menilai sesuatu pun dari kulitnya. Melihat dari luarnya, oh rajaban kula ke artine, lah ke maknane. Jere sapa? Mal bakal rajaban dirayakan namun lah ke faedah. Ulama mal bakal menganjurkan namun lah ke manfaat. Minimal ada perubahan. Semet lumayan, gara-gara rajaban wong lontar insap selengi. Dan lumayan semua kekudungan, gelem gue kekudung kayak wong waras. Ada pepecian, gila menggu peci. Jorok mancing masjid ke pasar, dodok ning masjid. Jadi baturi, waduh, jadi Ustaz anyar. Pepecian, pantes, urudan-udan. Mang, teh, orang kalau melakukan kebaikan itu ujiannya banyak. Gua ngelakukan kebagusan itu musuhnya akeh. Tapi ngelakukan maksiat, membaturi sing akeh. Biasa itu mah. Wong nganggo peci nganggo sarung diwadani wajar. Orang diwadani gak tahu diri. Kalau masjid melaku sing umah marek merenek perasaan semenjak metu gua ngedelengaken dheweke kabeh. Celamak celingok kudu pisan. Iku wis wajar. Dodok ning pengajian berikir insyaallah pulang dapat oleh-oleh perubahan perilaku masjid dipenuhi akhlaknya berubah. Silaturahim semakin terjalin erat, ada permusuhan di antara kita. Yang lalu biar berlalu, lupakan saja semua, kita buka lembaran baru. Bu, nih bu, wenten boten wong wadon niki seumur urip durung pernah ngemarai laki. Jawab wadon. Wadon. Wenten boten wong wadon niki dadi rabi durung pernah ngemarahi laki. Orang andel. Wong lanang wenten boten wong lanang ning riki dadi laki durung pernah dimarahi rabi. Kerok jawab iku. Elok ngebalikaken wong lontar ari dheweke sing ceramah elok dimarahi rabi sering. Wajar wong wadon marah mah wajar, makane pernikahan iku susah mah. Gampang-gampang ganti menyamakan satu tujuan, satu visi, satu misi dalam hidup rumah tangga. Susah. Wong roro dadi siji. Otak roro dadi siji. Lanang pengen ngidul, wadon pengen ngelor. Nyampro gak kene susah. Kalau bukan fondasi agama yang jadi tuntunan. Kayak begikian ke, waduh beneran lakinya hadir, rabinya hadir. Kayak wong iya be. Balik mejojong tukar maning rubrek tiap dina tapi metang tiap tahun. Jadi kunci neraka maning sios niko kedua ibu bapak sing sangat kula muliakan. Perayaan Isra Mi'raj iki merubah paradigma, merubah perspektif, merubah pemahaman bahwa kula iki anane Islam, anane sholat lima waktu ngajarakan tawadu.
Wong nana ilmune ku nyangkin dur ilmune anak isine nyangkin ngedek kukul. Ora bedane pari. Wit pari kuwi lamun aos nyangkin ngedeluk. Aja maning sing duwe sawah, wong liwat ngedelengi senang. Ya Allah bagus ya pariku nje, berarti aduh karo kelaparan. Kenapa? Makin berisi semakin menunduk. Iku ciri wong anak ilmune sing nyangkin mencangak omongnya akeh. Iku biasanya wong sing kurang pati pinter. Wong kurang pati pinter melokan lagune keduhuran, overacting, overdosis. Jadi imam nyerutuk kayak bedul. Maju kang tadi imam kang jadi sing pinter maki bojojong be sing lian bela kula ngeboten bangkit napa-napa wong bodoh lah kakang kan begini mondok 20 tahun ya mondok keturu doang joro ngaji tapi sing ilmune tanggung menyerutuk kang kakang tadi imam ya wilayah kula pantas sing mondok lian melaka wes overacting overdosis wong ilmune tanggung kemekonon sangkanya dheweke doang sing kawang. Leya maghrib yasin tekan praga rekat pertama rekat kapindone wakiah tekan khatam uluk salam takawong makmum balik kabeh jere makmum balik cak lemen imame stres ajelokan suwe-suwe ngeriung wali 80 dasen kabeh wis gawe jengkel sing hadir ila hadrati wali anu al-fatihah jaga lautan al-fatihah wali anu al-fatihah al-fatihah walung pulu bocah nombah alik keloyong balik bocah lemen berkat banyak lemen kesuen hei hei doane kayak musabako doa kayak musabako hijib ning delake diwaca kabeh hijib nasor hijib wan wake hijib taisir muluk, hijib barki ahlan wa sahlan turan nggih yai alhamdulillah selamat nggih turan nggih turan noh turan alhamdulillah sehat berkah nggih niki qoriah adinda mawat ya mohon anu megati ya ana barang baru gede dileleng kita mau bopen sejarah kita mesti liwat-meliwat juga kamu sembarang kanan dilengake sampai liwat kita melakas yang open menurut saya istuang lah terus saya gini ya repul di kagol kagol manek akun kan ya kang haji mani kulane manek dikit-dikit nonggo nih ngakunya teke korea meriren berarti saya kiriren gitu ya Jasmali. Gagol Jasmali geren ya. Usap telepon gancang buru-buru tak kedengeran kita nih. Terus Bu. Terus Batan. Jadi keuripan ku modal mekoten tidak boleh merasa paling benar. Tidak boleh merasa paling baik. Jangan pernah merasa paling hebat siapapun diri kita sing nilai Allah penampilan sementara keadaan zahiriyah rekayasa. Haji Munawar menggone sarung peci sorban kaya wong iya be jeroan melakasi merobot dosanya paling akeh tetapi manusia itu mohon maaf jangan pernah mendakwa orang lain kanjeng Nabi be gala mendudukan izin Allah Umar bin Khattab mal bakal manjing Islam izin Allah kanjeng Nabi gak doa ning Allah iku kena ning wong Quraisyku anak kali Umarku siji Umar bin Hisham Abu Jahal kapindo Umar bin Khattab ya Allah menawi Umar iki manjing Islam salah siji dek sing manjing Umar bin Khattab Umar bin Hisham Abu Jahal orang gelem lalu dipikir sama Umar bin Hisham iku mamangi kanjeng Nabi tapi karena Allah yang punya hidayah bukan berarti doa kanjeng Nabi orang manjur apa maning model kita wong biasa ning kiai jemaito unek kita mah arep hajatan takon dina ning kiai yai sing bagus malam apa minggu malam senen bagus yai insyaallah dina makabe ge bagus iya berhubung hajatan sing kiai dilaksanakaken minggu malam senen udan peragat-peragat sing esok tekan bengi tendane roboh
Iku uang desa orang bawa tolong ulah di kiai itu. Dari takon sehat mang hajatnya premen orang malam kiai salah ngitung. Dianggap kiai itu bisa ngatur alam dunia. Oh tidak bisa. Ketentuan mah kabeh gesing Allah kaya kula bengi kian kiai dutak. Lamun dipikir karo otak mau nyambung. Kelahiran pelamunan dua rabi ning keragilan ceramah ning lontar sing di jalur tetapi karena takdirnya mekenen tulisannya kan mekonon lahir pelamunan gede ning pelamunan lawas ning Mekah balik oleh jodoh ning keragilan ning keramat bedolur ning berambang karo otak mau nyambung premen maune tapi takdir wis nulis begikin ceramah ning lontar nasibe gede cilik tergantung Allah. Lah itu panitia itu. Napa ya lagi ngomong Bu. Wong wis takon ning mangaji ujian niku ning kula. Kiai kirang datang ning ndi? Letak warah Palembang, Jambi, Semarang, Jawa Tengah, Cirebon sering wanian ngaturi kita. Berarti jepret pun kiai sebono seikhlas kula. Wong kula mah dipinah pernah aja lo kan ngaturi Haji Munawar. Haji Munawar orang begalem teka lamun lah kapitung juta marah kula emosi. Saya belum pernah pasang tarif. Haji Munawar ceramah 7 juta tidak pernah pasang tarif. Kenapa? Bukan panitia niate 10. Ampura gak ngaji ya jorangan nih gini. Tapi serius. Terus, jadi kunci saya hidup ini semua kita manusia biasa ajalokan suudoning wong. Sekarang posisi jadi kiai, sekarang jadi ustadz. Mohon maaf, kematian ajal menjemput bawa iman atau tidak itu tergantung sing Allah. Kula pernah ngobrol lagi ngaturi panitia ngebahas tentang Al-Qur'an kiai punten. Kula ning ngomong ning Kang Ustaz Uje. Ustaz Jamaluddin dari kula Kang Haji apa Kang Ustaz ning Quran lah ketulisan wong lontar manjing surga. Oh wih medeg-deg dewek emosi kita sabar dulu bro jangan emosi bro ana lah ketulisanane yo kan lah jelas. Nah artinya kenapa ketika kita bicara tentang surga duduk ngedeleng alamat tetapi ngedeleng hati premen iman tak senajan uripe ning pinggir Ka'bah orang gawa iman tak lo mati ning neraka senajan uripe pinggir kiai pinggir pondok orang gelem ibadah lah ke iman takwa mual bakal surga intinya bukan alamat maknanya bukan siapa dia tetapi yang dilihat Allah wa yanzuru ila qulubikum Allah ngedeleng ning hati sira kabeh penyakit handphone betul gara-gara kian timbul masalah gara-gara iki timbul fitnah orang tidak pandai mencari kesimpulan tapi terlalu cepat menyimpulkan lu ning jerone kan akeh ceramah kok dikit ceramai sapa dikit mondoknya dengan di gurune sapa keilmuannya seberapa gak boleh kita nilai orang termasuk mohon maaf palurah pejabat ketika virus corona masuk pertama kali ake sing komen sok pinter enak kita mau lah aja corona merekayasa corona menjadi kewong kabir dan kalau Islam ngacak-ngacakan gak awet maaf sila sing ngomong kok sekolah ini dengan di SD mengaji aja ngomong virus on level lulus SD mau kemerki tumbila cecakak kecuali sekolah kedokteran sudah 10 tahun menyimpulkan lewat pengalaman ilmiah yang digunakan boleh komentar kita si orang ngerti memenang besi wong cilik menurut besi suntik oke okay. Iku mah suntik Melayu sekampung anak ini Serang kabupaten ke kampung di baikku anak sing lapor nih kula Kang Haji anak kampung anu begitu disuntik kabur kami di Tegal sampai maghrib berbalik je jadi kita klemen ngaku nih bukan mati je urusan suntik mati urusan Allah nyereat penting ning dur ake kiai lebih pinter ning dur ake ahli lebih hebat kita mekelasi ke kecamatan ke dudu ning desa ke dudu-dudu acan milu besi wong cilik mah
Weh bukan mati Mang Haji. Mati gak kayak batu ini kanan. Kecuali mati di dewek kan di akhirat. Bapak tua wis ning kana, buyut wis ning kana, bapak ning kana, mertua wis ning kana. Monggo ni sontek mati pasrah. Pak Haji sontek, alhamdulillah sontek. Gerang balen Pak Haji, rong balen, kelenger kubuya. Karena begadang bengi-bengi durung turu kulai kule jadwal. Pak Haji besok jam 9 kumpul di kantor suntik. Oke. Anak rabi tak gawa suntik KB. Kelihatan kang suntik. Kita warga negara yang baik ikuti aturan yang punya aturan. Melok. Begitu suntik Pak Haji. Gimana sehat? Alhamdulillah. Langsung suntik Pak Haji. Orang ditakut di mana? Jebret di suntik. Dia balik-balik man turun 12 jam. Orang Jumat-Jumat acan. Apa artinya ketahanan tubuh manusianya? Bukan salah suntikannya. Paham? Wong nyereat menjadi soal lah pengen mangan. Ikhtiar dong masak. Kita sih kita sugi larutan cap kaki tiga. Pengen lebih buka. Botol lebih buka. Lamun pengen tapi karena orang pengen ya sudah biarkan saja. Ya Turan. Iya. Kori akulah sing bawa pertama, awas mulai mana? Oh iya, ngetelengakan kan berjuangannya kan? Ya doakan ngai selamat sampai tujuan, amin ya Robbal. Nah balik ke urusan pokok, Bapak Ibu sih sangat pula muliakan. Laju kemudian apa dong inti Isra Mi'raj? Kita mana apa yang kita cintakan iman dan takwa kita di dalam sholat lima waktu. Woi, uangnya menyambung iki. Iman takwa dalam sholat lima waktu. Mual bakal gelem salat namun ke imannya bos. Saiki apa sih iman takwa itu? Iman itu abstrak tidak ada wujud. Iman itu orang katon karo mata. Iman itu adanya cahaya dalam hati. Beciri wong duwe iman kelihatan dari gerak-gerik perilaku kehidupan. Ngakune duwe iman tapi ora wawuan berarti imane durung sempurna. Ngakune duwe iman tapi ora gelem salat berarti iman durung nempel. Jadi ciri wong duwe iman mana papat jare ulama. Wa'lam anna sya'irul imani arba'atun warwasira ing setuhune ciri-ciri iman ikunana patang macem. Yang pertama alhaya utuweka isin, punya rasa malu berarti dia punya iman. Orang punya malu berarti dia punya iman. Kalau tidak punya malu berarti imannya kurang. Bo wong lian bocah enam menggone jilbab. Masa kita sing wis tua ora jilbab malu. Wong liyan gelem sholat ning masjid, kita gelem sholat ning masjid malu. Wong liyan ning lakine sopan, kita ora sopan malu. Lakine pengen pelit siki lakine loman malu. Duwe laki je pelite luwe, duit di kantong didokon ning peci rong lembar. Barang ilang mekelangan. Nyolong duit cerepon nang lembo. Toyol kayane ge. Pokoke toyol go jilbab. Elok punya orang duit cing laki orang elok yang nungun kok elok juga ngelak ke laki ini semati. Orang elok juga ngaku kok jadi kula-kula ada perubahan iman. Satu punya rasa malu duit kaisin cing berat ikumang lamus uang nyeluk ustad. Aja pengen diceluk ustad, aja pengen diceluk kiai berat ali uang nyeluk dewek sebodoh. Karena kejadian pernah kula ngahadiri akad nikah, saksine ustad, KTP-ne ana tulisane UST. Ustad. Kebeneran penghulune ngomong, saksinya yang pertama Bapak Ahmad. Woi, Bang Ahmad ngacu, ana ustad iki kok penghulu. Tulis ustad iki kula. Dari kita ya wong larang. Lu ngahajur celuk Ki Haji ne emosi kok. Haji Munawar liwat, eh Munawar, arah pada baik. Orang-orang larang tolol.
Tapi jangan pengen dimuliakan. Kalau orang memuliakan boleh, tapi kalau pengen jangan uang pengen mepaya. Tapi lamun uang itu terserah Allah gampang. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj duduk kepengen Kanjeng Nabi. Tapi Allah sing pengen sehingga gampang mudah, lautan bisa diseberangi, langit bisa dilewati. Kenapa? Allah yang punya mau. Kenapa? Allah yang punya langit dan bumi. Ada sing duwene pengen megampang mang. Presiden Jokowi pengen kepedak Haji Munawar, gampang. Telepon menteri, gubernur, bupati, camat, kenal sama Haji Munawar, kenal dari camat, bawa langsung. Diculik keliling istana Rombalen karena beliau yang pengen. Hari kita sing pengen mabok bos ya weh, pengen pendak Jokowi weh susah. Tapi karena beliau yang pengen gampang, makanya sirah bocah nom aja sirah sing demen wadon premen cara wadon demen sirah modalnya gampang berduit. Ida arota imro'atan jamila pasar puha kijang super wakorola. Namun pengen wadon ayu mobilnya juga dikin bagus. Orang gableg apa? Pasti pengen sorry ya. Bener wadon? Ya. Burak pengen kependak Nabi sulit. Tapi karena Allah sing pengen, malaikat Jibril diutus dijukut siji 60 ribu buruk, wayu-wayu, pinter-pinter, turan, sendiri kisah, sebetulnya kenapa? Singar, biki, kalau saja lah bro. Wis teka, ayo. Bro, wis, berarti ini, Ren. Gimana yang lanang ini, Pak? Durung sios, mas, wis pun. Dereng, dereng. Terus saya gini. Buruk pengen kependak Nabi, ribuan tahun nunggu. Ketika pengennya itu orang dituruti bahkan durung ribuan tahun. Alhamdulillah ahlan wa sahlan gekori ponakan pula sing kesemen wis meren matan meren meren masih baru ada barang baru bersangak selingok terus bu buruk pengen kependak Nabi nunggunya ribuan tahun. Tapi karena Allah sing pengen, perintah malaikat Jibril kon ngejukut buruk menjero surga 60 ribu ekor ayune pada, putihe pada, lenjange pada, manise pada, prigele pada, putihe pada. Ternyata malaikat Jibril mancing ngedeleng 60 ribu mana yang aku bawa. Kayak begini kita bingung ngebedakan wadon rontan. Ayo. Orang terus orang wani begitu kependak anak buruk siji sing melenguk nangis berurai air mata membasahi pipi badan kuru matanya abang kependak melekat Jibril lagi apa dedewekan itu ya diparani rok buruk. Dan bahasa Arab mekonon beda karo Jawa. Wong Jawa masih sebutakan ku terakhir ba udin celuke udin. Tapi dalam bahasa Arab celuke awale baha udine dibuang. Arane iku sambat-sambat bahasa Arab nadba. Iku makane kula nyeluke kuwi jare buruk jare jebek rak ana apa bril. Lagi apa sirane le ya ora. Gali dewekan baik, layak buku baru dewekan takon mana? Memang kelemen badannya kuru pun liane membahenol bahenol, sudah makuruiku ngelamun bril, ngelamun siapa? Ning batuk kita netulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis ribuan tahun Allah gawe kita turun pendak wujude, endi pengen kesengsem kangen rindu, miss you brah. Wis malah ngerti sih ramah menang be. Orang-orang gua kita ngurusin mejala ini. Oh pengen ke pendak? Iya Bogo Brin Klemen pengen ke pendak? Kangen kesengsem pengen weruh. Oh berarti buruknya bener demen ini. Emang klemen sih kok mataku merah bukan karena kurang tidur, badanku kurus bukan karena kurang makan, tapi hatiku merindukan sang pujaan hati. Hei kayak wongan nombe kita ini. Oh jadi Jibril berarti bener sih aku demen nih.
wong wadon demen laki ku kudu mekon kaya buruk ku kuru cilemu lemu ku kurang pati demenin laki ku memahan bisa dipikiri hei hei lamun lanange kuru berarti sing demen lanange wadone didemeni wah salah kaprah ya bu dijo kot buruk yo melu coming with me ikut denganku berangkat ngejukut kanjeng Nabi ning ejen Ismail gona contoh nasihat ning gula kalau punya masalah tolong datang ke tempat rumah ibadah ning Allah masjid tempatnya ngan gula pernah ngobrol karo bapak kai gula yai lujen pelamunan seminggu sebelum meninggal bahkan 8 hari kalau gak salah beliau panggil saya karena gue seberang cilik-cilik di pelamunan Tegal wang mereneka oke biay ada satu pesan yang terngiang sampai sekarang ida tahayyar tumpil umur waktu ahlal kubur lamun sira bengong ning kelakuan urusan apa baik datangi ahli kubur kuburan para wali kuburan para kiai kuburan ulama datangi kuburan orang tua ngedoa zara insya Allah kesulitan apapun Allah berikan solusi pengen suge marah di kuburan tapi aja ngedaluk nih sing mati nih boyot ngedaluk emas ya iku wong lontar waras sih ngedaluk nih sing mati mah kita gawero musrik iki gona senjata wong luar NU luar ahli sunnah wal jamaah woi wong NU menjarah baik musrik murtad woi kodeke kita menjarah gendu menjarah nesing mati jarah gendu nasihat ing badan dewek iki bapak tua mati apa maning kita butuh dek mati butuh harus menjarah nesing mati guna alat itu dia orang Banten itu apa jarak ke Banten minta sama Sultan salah kami jarak tuh gak minta sama yang almarhum tidak tapi jarak gawe wasilah gawe doa ngedoakakan menawi kita ngedoakakan wong soleh ganjarannya berbalik maning yang kita kanjang Nabi orang bodoh doa si mamang maaf orang doakakan mamang gak selamat Nabi mesti dijaminin Allah tapi kelemen kita kon salawat ning kanjang Nabi ngedoakakeun wong bagus menawa kitane kegawa bagus hei kita wong sugih contoh duwe ayam jago hebat arane si jago orang guna diaduk terus elus mamang tekan ning omah kula boten ngalem kula boten tapi ngalem ayam kula woi, jika ngaji hebat temen ayamnya buang kok duhurnya bila iyalah, anak siapa dia tapi dia kulakur dia rokok si mau kleme padahal sing di alam sama ayamnya itu gimana? Kanjeng Nabi mohon maaf, itu guna contoh meketen dede Kanjeng Nabi kekasih Allah kedemen Allah apapun kepengennya Allah ijabah apapun kehendaknya Allah terima bahkan dijamin manjing surga nih Allah Allah demen nih kanjang Nabi kita demen nih kanjang Nabi maka engkau Allah gak nyayangi nih kita hei iki meneng ki meneng parang temaneng apa iki meneng ketelimbang kok tadi kula-kula kabeh mekoten sehingga yang pertama bapak ibu punya rasa malu duwe kaisin dikit manusia mah ngukur nih badan diri bercermin orang pantes umur 40 kelayang-kelayang nunggang motor celana pendek nganggone kaos oblong padahal dewek wis umur 40-an tahu diri dong itu aurat iki mau wong wadon lontar ngegoleji ya Allah ke pelayan lunga apa deh buat olahraga aku nih maling apa kece muka-muka nanti nana wangnya dodok aku nih gampang langsung olahraga wang Islam tahajud duha kok duhanya gerong puluh rekaat
Tahajud jarang berkaat tuan, aja neng latar aja musik tuh. Oi, mukonon dah, nggone legging makak pisan. Mending neng jero ruangan pada wadon emang, neng latar dapat ditonton uang. Bocah latihan mukonon, gua mukonon latar, ojek nyungsem. Itu nambah dosa deh itu. Wisalah ojek ini melek, lah gara-gara si rajin. Anak hukum sebab akibat. Paham? Paham. Di desa kula anak kegiatan nyewang mengkonakan. Woi asal minggu esok binyetan yang arpan umay. Sedang tinggir pondok kita melengok gusti. Di deleng laka teteger ya. Orang di deleng umat. Ya mana pantas di badan makan kancing yang kode legging. Barang mantek di legis mengotot itu merojol kabeh. Gusti, neng desa kula iki mah ya bibite sing lontar. Tuman salah ngaji. Kudu duwe kais. Kaisin masjid oleh gawe ragam-ragam. Kita gederek milu nyumbang mrene iki pirang-pirang. Walaupun lah kecatetan asal liwat kan ada pengumuman wani ana guru ben baspom. Kita merono ceramah golek ojokon. Tapi wong lontar rupan dek kita iku aku saya juga memiliki dong. Hei kerungora dari kerungo berarti dua keisin iku alhamdulillah aja sampai merasa paling hebat. Gak bisa manusia nih yang pertama. Yang kedua wong dua iman ku apa? Takwa, tawaduk, kona'ah, warok, yakin iku wong dua iman. Tawaduk or sombong. Wong sombong berarti kurang sempurna imane. Cirako bodoh, cirako bloon, pinteran kita berarti sombong. Orang bisa nuduh wong asal baik. Jangan lihat dari kulitnya dan bungkusnya dong. Kulit boleh serem, dalam bisa manis apa duren. Anak sing jabane klimis mulus gedong dong. Wijile sangkut bos. Alekan otelak itu. Betul rapi sesing luar. Kula pernah ceramah kini kota besar ya. Tapi aja warna sapa-sapa ke rahasia itu. Begitu merana nih kota besar Jakarta. Iku panitiannya ngenai Google Map. Ini alamat kula pun dinai Google Map alamat. Lewat satelit. Begitu kula merana salah jalan. Kudunya nengen di ngiwe. Supirku premen mengantuk bu. Biar pada tuannya biar sengaja belok kiri lah mancing lokalisasi wadon nakal pedagang apem ngerti ya dipaham sering direkam ditanya geng kode etik dunia persilatan pula penceramah kemudian si ceramah ceremet jorok kok enak kita gak mau siki menceramai macem-macem harus yang nembang sebarang pertama sampai terakhir pula nembang orang bisa lah kesuaran jimbat pula dongsong sistem. Ada sing pantun baik, ada sing ngelawak baik, ya tergantung masing-masing itu mulah. Ada sing arane julukan, aran hewan tempelakan yang dewekin buanggane lu. Hari Haji Munawar tetep Haji Munawar baik sepayu-payu nebusin. Arane ke pasrah. Begitu mancing tempatnya lokalisasi. Bocah wadon nakal. Waduh jadi salah sasaran ikin nang. Punggung kita kemudian mengenjengi wek kagol premen ya wala ya premen terusakan di sini hitung-hitung bonus yang pengeran ya begitu mancing kan kulanya dua etika dong kalau masuk tempat begitu kan ya jangan pakai kopcak kiaji lah tak lucu nih kopcak kalau sorban tak lempit mana bocah wadon rorong adek nih pinggir jalan ayu prigel duhur putih bangir ngomongnya halus wangi pisan lanangan disuruh pegoda. Begitu minggir hutan jeweknya, waduh dia selamat malam palangganan baru. Laya roknya rok cindak kaosnya kuwenceng kantang. Nenggone apa sih kaos jeruan gua wadun kan? Lah tank top. Laya mencongok bucar roronik gua. Wih maaf neng, enggak neng, jangan gangga pala aja pura-pura apa kami kurang cantik, jeh. Kudu mekonon kita gedoyan tapi aja saiki tolol. Nindur hati tuh. Saya mau nanya tempat doang di mana nih? Oh tempatnya di sebelah Jepaji belok kanan tadi tuh. Mau kemana acara? Ya, iya acara Maulid tuh situ Baji kok tahu nongnya? Ya tahu lah.
Oh, jadi tadi ya udah kesana aja. Oh, berarti bapaknya jadi ustadznya ya? Iya, dari Serang. Ibu nyelok batu dari Telumani. Hai, 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 sini, ustadz. Kain menawarin tiba, kok gratis kabe itu. Ya kita nih mikir, orang ada batu, udah ke batu dia bu premen baby. Ya harus mau napek lah, kiai juga manusia. Mana kiai ku tawadu, ustadz bukan konon. Premen kiai, ake wadon. Mbok kira nih wadon. Terus, si sedang-sedang besi, ulama banten, sedang aja kenceng-kenceng. Acara meketan rukumpul ragam lanang wadim lawis disi. Wongkulah pernah ragam ceramah anu sing ceramah kenceng. Kalau ada yang merokok di tempat ini, saya tidak terus ceramahnya berhenti. Pilih, mau berhenti rokok apa berhenti ceramah? Bila sedang kita ngerokok waktu pun lalu. Aduh, prek nanti tadi. Tak seret be. Harap tak lawan orang menang bila wong celik menurut be. Jadi kita punya siapa? Punya wising anu kan, jukun mau keras. Oh iya. Kalau yang rokok ya, iya jika aku ini haram. Oh iya, iya hak dewek ya haram lah. Tapi kan kita ini udah jalur APBN nasional itu 70 triliun duit rokok. Kita bangun jalan. Ini kita jalan, bisa ngecis rokok ini. Ini sih ngerokok rokok ngerokok, pasti ngetep sih. Singgungnya gaji-gaji PNS segala pemilu 70 triliun bulan rokok itu berarti ada yang dalam gaji jadi jeruk-jeruk gue kan lihat jeruk-jeruk itu kasih sedang be hari menging-menging be itu ngerokok itu haram makan mukononi juga tapi gak fikir mah adalah ikhtilafiyah lo bisa si ngerokok jodoh aja ngecek sing orang ngerokok aja ngecek sing lagi ngerokok sing ngerokok ngomong lah banci dari ngerokok dari sebelah sini aku kereta yang besar cumur itu gak mau pokoknya uang Islam aja iya bantan neng sing dua rabi aja ngejek neng sing dua roro aja ngejek sing orang dua aja diledek sing dua rabi orang aku gorak alah kayu si pengerang kita beda akut iya makanya si pengeriki kula-kula kabe kudu sadar diri ya mamang supir siap-siap kulana berangkat nih laban ngawi jaluk ampuran nih kia hikmah sing paling utama takwa kemudian isin takwa sabar wong sabar iki luar biasa sabar itu menghadapi ujian kudu sabar dikon ibadah kudu sabar sabar dinaik penyakit sabar dinaik segala-gala iki manjingi kesabaran baru sing terakhir bersyukur ning Allah belajar terima apa adanya insyaallah monggo dilanjut ning korilan korah kulane boten bangkit panjang lebar wis sejam kula iki ceramah ya kamu dia ya punten kamu saja belum biasanya ceramah sejam lebih saking sejam ku dihitung lembur aku tinggal kebijaksanaan Nabi Muhammad. Nah mudah-mudahan ibu-ibu hampura pula izin kesepuan sening jero masjid pula turun langsung berangkat bagi-bagi waktu manawi anak manfaate jadi pula menglontar itu ragu-ragu bulak balik kebenaran pula ini memang mantune almarhum Haji Supri putune Ki Suhada jadi pula sering begini ke nyambung kabeh tak anggapi ke wong kene ke juju wong iya dulur dewek kabeh emangnya jodoh nah ketunggu empang nah mudah-mudahan apa sih kula sampaikan ada manfaatnya hikmah yang paling utama yuk peduli ning lingkungan anak-anak putune tolong dipesantrenakan sekolah silakan setinggi-tingginya S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 silakan tetapi tolong pendidikan pesantren aja ditinggalkan saya tidak ilang wis mulai ilang abang wis mulai ilang buka pintu wis mulai ilang lamun mamang teteh anak putune dipondokaken ora sesuai ning tempate maka jelas balike jadi pertentangan karo ajaran ulama-ulama Banten mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan terima kasih atas segala perhatian hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.